Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Nah, kali ini saya akan update lagi tentang perbaikan jalan di sekitar hutan dadapan ya, teman-teman. Nah, ini mumpung saya mau, ya seperti biasa, mingguan ke Lamongan ya. Jadi sebelum kita ke sana, kita update dulu perbaikan jalan di sekitar hutan dadapan ya. Jadi seperti biasa, ini ada di sekitar sebelum gerbang hutan desa dadapan ya. Nah, itu ada sampahnya. Jadi kita coba melihat update-nya sudah seberapa. Ini tanggal berapa ya? Kalau ini kalau enggak tanggal 30 ya, 31 lah. September ya. Ini 30 kayaknya. September itu enggak ada 31 ya, 30. Kalau enggak 29 ya 30 berarti. Ya nanti tak tulis di deskripsi ya, teman-teman. Nah, kita coba lihat perkembangannya seperti apa. Dan oh, kalau dari sini udah kelihatan ya. Putih semua. Kayaknya udah jauh ya. Dan sini sepertinya nggak begitu padat, jadi nggak perlu apa ini antrian ya. Jadi untuk motor-motor langsung jalan. Jalan ya. Saya nanya dulu teman-teman. Barangkali harus berhenti dulu atau gimana. Jadi saya tanya petugas apa bapak yang jaga tadi. Ternyata boleh, ya udah kita lanjut. Berarti nggak begitu banyak apa ya lalu lalang kendaraan ya, termasuk sepi. Dan ini sudah lumayan cepat teman-teman pengerjaannya ini. Jadi langsung ini sudah nyampe sini. Oh, jauh ya sini. Video terakhir kayaknya sini baru dikerjakan ya, enggak salah. Dan masih ramai di sekitar sini pekerjanya. Sekarang di sini udah sepi pekerjanya, mungkin bergeser ke arah sana. Enggak begitu banyak apa ini ya, lalu lalang kendaraan ya. Bapak ini gimana? Enggak minggir. Waduh, ada trek ya. Tak minggir dulu aja lah. Tak berhenti aja dulu teman-teman, daripada bahaya ya. Karena jalannya juga licin, jadi mending kita berhenti aja. Terus lagi di samping-sampingnya ini ya, kan ada sambungan ya. Nah, samping-sampingnya ini kan bahaya ya. Kalau kita salah agak terlalu minggir aja bahaya, nyantol. Jadi mending berhenti. Tapi memang nggak diatur ya jalannya. Nah, nyampe sini teman-teman. Udah nyampe sini. Memang nggak diatur, jadi ya banyak lalu-lalang kendaraan. Licin.
Debunya. Iya, ini kayaknya apa gudang penjemuran ikan kayaknya. Kalau nggak dihirup ya nggak bau banget sih, teman-teman. Wih, licin, licin. Banyak kerikil soalnya, teman-teman. Rawan apa ya? Tergelincir. Nah, ini sudah sambungannya sampai sini ya. Nah, demikian teman-teman update dari perbaikan jalan di sekitar hutan Dadapan. Sekarang sini pada ditebangi ya hutan nih. Sini udah nggak hutan lagi. Udah habis. Nggak tahu tujuannya apa ya. Ini bekas-bekas potongannya masih kelihatan. Jadi sudah dipotongi semua. Nah, demikian teman-teman. Update perkembangan perbaikan jalan di sekitar hutan Dadapan Solokuro Lamongan. Terima kasih yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.